menggunakan uang itu harus dengan prioritas kita. Yeah. Ya, nah prioritas kita itu disusun tiap keluarga itu beda-beda prioritasnya, tergantung situasi keuangan keluarga tersebut. Ya, begini, saya akan mulai begini. Bapak Ibu sebelumnya sudah punya hutang atau belum? Kalau Oh. sudah punya hutang dengan adanya rezeki nomplok itu beresin dulu. Oh, Nggak ada prioritas utama ceritanya yaitu kita utang bisa ya. Harus prioritas wajiban utama, dulu nih. wajib, oke. Ya, apalagi kalau punya pinjaman online. Udah beresin dulu dah itu. Ya, beresin dulu, jangan balik lagi ke sana. Oke. Oke. Kemudian yang kedua, dana darurat. Oke. Alhamdulillah kalau nggak ada utang ya, alhamdulillah. Jadi uangnya utuh nih, kita sekarang bisa Ya. alokasikan, kita bisa taruh, bagi-bagi gitu ya. Jadi jangan cuma dipakai aja, tapi harus ditempatkan, dibagi-bagi terlebih dahulu supaya nggak cepat habis. Berapa persen tuh, Pembagian Mbak? pertama nih. Dana Nah, darurat. ini dia, tunggu Oke. dulu. Oke ya. Pertama, Nggak dana sabar. darurat. Misalnya misalnya katakan ada punya 2 miliar, 500 Ya. juta, 100 juta, berapa deh pokoknya. Intinya itu 100% aja. Oke. Ya, jadi pakai persentase aja. Oke. Oke. Nah, persentase ini begini. Pertama, Bapak Ibu taruh alokasi bagi dulu buat dana daruratnya. Dana darurat ini persentasenya begini. Jadi Oke. biasanya pendekatannya adalah 6 sampai 12 kali dari pengeluaran keluarga Anda per bulan. Misalnya pengeluaran keluarga Anda per bulan katakan aja 5 juta misalnya, Oke. ya. 12 kalinya itu kan berarti 60 juta ya. 60 juta ya. Gitu. 60 juta. Nah, kalau Anda punya 100 juta, 60 juta aja kan berarti 60%. Oke. Kalau Anda punya 1 miliar, 60 jutanya tinggal berapa persentasenya aja gitu. Ya. Jadi Oke. kalau dana darurat itu formulanya, rumusannya adalah 6 sampai 12 kali pengeluaran keluarga Anda per bulan. Ambil tuh dari rezeki nongkroknya. Nah, udah diaminin, taruh dana depo, taruh itu dia di dalam deposito, jangan ditaruh di tabungan, ya. Oke. Jadi ditaruh di dalam deposito. Udah aman di situ, kita nggak akan gunakan kecuali terpaksa, kecuali darurat, ya. Oke. Kemudian setelah itu, ya, baru kita gunakan untuk investasi. Oke. Ya. Nah, investasi yang ketiga baru kita gunakan untuk usaha, ya. Oke, Jadi oke. ada dana darurat, ada investasi, dan dana kita Dan gunakan usaha. untuk usaha. Bagi aja tiga kategori ini, gampang kan? Nah, oke. Gitu. Nah, investasi ini kira-kira Nah, berapa persen? investasinya, jadi begini, investasi juga ada pendekatannya begini sebelum kita kategorikan persentasenya, ya. Tapi menurut saya yang paling gampangnya, ya, yang Ya. paling gampangnya itu, ya, kita gunakan begini. Kalau dana darurat itu kita 30%, Ya. kemudian investasinya itu 30%, Ya. sisanya usaha. Itu bisa begitu. Paling gampang begitu kalau mau Oke. kita bagi persentase, ya. Ya, ya, ya. Namun perlu kita hitung lagi apakah dana daruratnya itu ya sudah 6 sampai 12 kali. Kalau Ya, ya. 30%-nya kurang berarti masih harus ditambah. Tapi kalau ke, apa ke, kelebihan gitu ya berarti harus dikurangi 30%-nya tadi. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.